depan. Oke, okay, okay. Yuk roll an action. Roll. Oke. Okay. Rolling. Yuk. Oke, okay, Pak, perihal soal ke apa namanya? Kasus pencemaran nama baiknya Ayu Ting Ting, Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Oh iya. Betul ya, teman-teman ya. Kemarin ke sini datang orang tua daripada saudari Ayu Ting Ting ya. Awalnya memang depan, Pak. Mau melaporkan saudara yang berinisial A terkait dengan pencemaran nama baik. Namun demikian, setelah sampai di sini kita coba mediasi. Ya, kita mediasi karena mengingat namanya undang-undang ITE ya, itu penanganannya bukan di kita, itu ada di Polda. Untuk itu kemarin kita coba mediasi dan akhirnya memang kedua belah pihak bersepakat untuk damai menyelesaikan permasalahannya di Polsek. Jadi sekali lagi memang udah diselesaikan. Diselesaikan secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan dengan memberikan surat pernyataan daripada saudari A. Lo sempat ada kesulitan nggak sih sampai akhirnya ke tahap mediasi gitu dalam proses pengaduan yang dilayangkan oleh Kak Ayu sendiri gitu? Terkait dengan kendala ya, sebenarnya tidak ada kendala. Karena apa? Kita berikan pemahaman pada dua belah pihak. Sebisa mungkin kita ajak untuk diselesaikan secara kekeluargaan, ya. Dan tadi seperti saya jelaskan bahwa yang menyangkut namanya pencemaran lewat medsos ya, itu penanganan bukan di Polsek. Jadi kita himbau kembali, kita ini terus kita mediasi sehingga mereka pun sepakat dan diselesaikan secara kekeluargaan. Oke. Okay. Sempat dibuat. Oke. Okay. Karena laporannya kan bukan di kita, laporan itu di Polda. Nah, jadi nggak ada laporan sehingga diselesaikan secara kekeluargaan tadi. Yang terlapor adalah orang yang tinggal tidak jauh dari usaha dari saudari Ayu. Oke. Pak. Kafenya di ini ya, di kafe. Jatiwaringin kafenya. Tempat usahanya saudari Ayu. Gimana Pak cerita Pak? Betul, jadi kedatangan mereka ke sini baik pelapor maupun terlapor yang mau dilaporkan tadi bareng-bareng ke sini. Jadi mereka datang bareng. Itu aja. Terus proses pengakuan dari si yang terlapor itu bagaimana sih Pak? Ketika kita kan mendapatkannya banyak sekali media yang sudah video yang beredar di media seperti itu. Memang pengakuan dilakukannya di Polsek ini seperti itu Pak? Atau jadi betul. Jadi saudari inisialnya A itu sudah minta maaf. Ya, saya minta maaf dan mengaku salah dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Oke. Okay. Ya, sehingga ada kesepakatan. Ada kesepakatan untuk damai. Untuk damai, ya? Untuk tidak dilanjutkan.